Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat anggrek semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan channel Rumah Anggrek Akila. Sobat anggrek semua, pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ingin memperlihatkan kepada sobat anggrek semua sedikit mereview salah satu anggrek dendro jenis baru di Rumah Anggrek Akila yang sedang mekar. Apa namanya? Yaitu Dendrobium Lightai. Dari namanya Lightai, Thailand mungkin. Lightai. Seperti ini penampakan bunganya sobat anggrek. Sangat cantik dan mempesona. Bunganya besar sekali. Besar sekali kalau ini. Bunganya sangat besar, warnanya ungu muda. Kombinasi garis-garis ungu ya, agak keping-pingan. Ini gimana ini warnanya? Warna cantik lah, warna soft lah yang jelas. Ungu muda kombinasi garis-garis dengan lidah yang duer, dengan lidah yang sangat besar. Ini kita lihat lidahnya sobat anggrek, besar sekali, duer. Dengan kelopak bulatnya yang sangat tebal dan lebar. Nah, seperti biasa kalau kelopak-kelopak besar seperti ini biasanya bunganya awet, tahan lama. Tergantung perawatan juga sobat anggrek semua. Bagaimana agar bunga awet dan tahan lama. Tapi yang jelas bunganya sangat cantik besar. Kita lihat ukurannya seberapa sobat. Ini sobat, besar sekali, hampir jari-jari tangan tertutup ini. Ini kita lihat detailnya sobat anggrek. Ini belum lama ditanam di Rumah Anggrek Akila sobat. Ya sekitar 4 bulanan lah. 4 bulan ditanam di Rumah Anggrek Akila, alhamdulillah sudah mulai banyak yang spike ini sobat. Ini itu sudah mulai pada spike. Ini mungkin merupakan salah satu jenis anggrek yang rajin berbunga. Kalau biasanya kan bunga-bunga yang mini itu yang rajin berbunga. Tapi ini bunganya besar, sangat besar. Kok lebih cepat berbunganya dibanding jenis-jenis lain yang kami tanam bersamaan. Ini sobat, cantik sekali bukan? Manis sekali. Plannya belum begitu besar karena baru 5 bulanan, 4 bulan 5 bulan lah kami tanam, belum begitu besar sobat anggrek ya, tapi cukup gemuk, tapi belum rimbun. Tapi melihat potensi bunganya yang sangat cantik ini patut menjadi tambahan koleksi sobat anggrek semua. Ini dirawat di tempat sobat anggrek semua, terus diganti pot yang cantik-cantik. Wow, semakin indah, semakin cantik sekali. Dendrobium Lightai sobat anggrek semua. Plannya belum begitu besar, tapi cukup hijau-hijau. Belum rimbun sobat. Tapi cukup hijau dan lumayan gendut lah. Lumayan gendut, kita lihat coba. Ini seperti ini. Ini cukup gendut ini sobat. Nih. Spike-nya baru ada 4. Biasa sobat kalau anggrek-anggrek seperti ini biasanya
pek pertama atau bunga pertama itu tidak terlalu banyak. Tapi kan kita bisa sudah bisa melihat seperti apa bunganya. Oh, bunganya indah, cantik ya. Insya Allah kedepannya semakin kita rawat, semakin besar, semakin banyak bunganya. Dan tentu ketika bunga anggreknya semakin banyak, semakin istimewa anggreknya. Bagaimana sobat anggrek semua, tertarik dengan Dendrobium Lightai ini? Bunga besar, cantik dan menawan, Dendrobium Lightai. Demikian sobat anggrek semua, sedikit perkenalan, sedikit review salah satu penghuni baru di rumah anggrek Aquila, Dendrobium Lightai, bunga besar nan mempesona. Salam hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.